Halo sobat Seven Days, balik lagi dan saya Rizwi. Hari ini ada event KOF lagi dan saya mau bahas tentang KOF Britannia ini ya. Jadi KOF Britannia ini kita main ding dong ya, game bot. Tapi ya kita langsung lihat aja di sini, kalau kita mau main perlu pakai koin 22. Dan langsung kita tes aja ya. Start ini saya sudah mulai dan di sini hero-nya seperti biasa kita pakai tim Kyokusanagi. Dan yang saya mau kasih tahu tips ya, kalau kalian sudah punya hero-nya itu bakal OP ya. Kalau kalian nggak punya hero-nya, kalau pakai itu pakai koin ya. Tapi kalau misalnya kalian sudah ada hero-nya, tidak pakai koin guys. Tapi bukan cuma hemat koin itu yang kita mau bahas ya. Tapi lihat CC-nya ya. Kalau kita pakai tim kita sendiri, CC-nya 23.000. Dan kalau kita pakai koin, cuman separoh lebih dikit lah ya, cuman 13.000. Dan inilah kenapa ini namanya jadi game of gacha ya. Jadi kalian mesti gacha sampai dapat ini 3 biji ini ya, buat main apa dingdongnya. Dan hadiahnya tuh lumayan ya, buat ladang bahan-bahan sama gem juga ya. Oke, di sini kita langsung tes aja. Tapi sebelum tes saya mau kasih tahu dulu ya, ini nanti dapat koinnya dapat dari mana. Ini kita kalau pakai dua tim yang di sebelah kiri ini, kita pakai koin ya. Langsung aja kita mulai. Nanti setelah ini saya kasih tahu di mana kita dapat koinnya ya. Jadi kalau kalian mau main yang ekstrim, disarankan kalian gacha dulu dan build up sampai penuh ya. Dan di sini kita langsung dapat lawan musuh. Ini masih gampang ya, karena saya bukan pilih yang ekstrim nih, yang gampang-gampang dulu, ngetes dulu ya. Dan musuhnya ya langsung terbakar semua ya. Kita spam skill-skillnya dulu. Kita bunuh kingnya dulu ya. Seperti biasa kalau PvP juga kita ngebantai itu kingnya dulu. Nah gampang ya, karena Kyo saya di sini yang OP itu cuman Kyo ya. Karena Kyo saya ini Kyo pakai tim saya sendiri ini. Nah, ini kayaknya semua one hit ini ya, karena saya pilihnya bukan yang ekstrim ini. Langsung aja kalau Mai itu naik kartu nih ya, rank up kartunya, dia udah langsung dapat buff. Jadi langsung aja kita pakai Mai ya. Wah, one hit. Kalau ada Kyo bisa one hit mati nih. Cuman Kyo saya belum dapat kartu. Nah, ini masih gampang ya ini ya. Ya, habis ini wah, rank turun kartu ranknya ya. Udah ini ada dua kartu Kyo, saya selesaikan saja lah ya. Sup. Belum pernah ditonjok Kyo ya. Ini api stack apinya panas banget, itu enak banget ya pakai Kyo ya. Apinya udah berapa ini? Udah 6, guys. Waduh. Sadis ini ya. Oke, langsung aja. Wah. Satu hit ini langsung tewas ya. Ini juga, wah langsung. Itulah mengapa Kyo OP. Dan setiap ignite itu nambah damage reduction 5% ya. Hitung aja itu ignite tadi ada berapa biji tuh ya. Wah, nah kita dapat cap ya kalau kita menang di sini ya. Nah, di sini kita bentar lagi final nih. Wah, sekalian aja kita final ya. Tapi sebelum kita final saya kasih tahu dulu, ini nanti dapat koinnya dapat dari mana. Koinnya kalian bisa cek ya dari event ini. Kalau kalian lihat ini event dapat dari mana koin. Nah, ini KOF Britannia ya. Koinnya bisa kalian dapat dari dia tidak tulis ya di sini ya, fighter coin. Nah, ini fighter bisa dapat dari boss battle, deathmatch, ultimate final boss, training grotto. Training grotto saya sudah ludes. Jadi paling bisa dapat yang paling cepat ini boss battle ya. Kita coba boss battle. Nah, kalau kalian mau tahu limitnya berapa sehari itu bisa dapat koinnya, dan di sebelah kiri atas itu ada kaca pembesar ya. Pastikan kalian klik kaca pembesarnya. Dan klik yang tengah ini ya. Jadi sehari itu kita bisa dapat fighter coin 30 ya guys ya. 30. Dan saya baru dapat 18. Jadi supaya kalian yang
belum sampai 30 langsung aja berapa ya sekali battle dapat berapa ya, ini coba kita tes ya. Jepret. Nah, dapat 3 ya. Kok dapat 3 karena saya hard ya, ini salah. Coba kita yang ekstrim. Dapat berapa ya ini? Wah, 3 juga yang hard. Berarti kurang berapa ini ya? Ya, kita sudah 24, berarti 2 lagi udah full ya. Ya, jebret. Nah, kita udah dapat jebret 6, berarti kita punya fighter coin ini sudah mentok ya, dapat 30/30. Langsung kita lanjut lagi ke turnamennya yang tadi ya. Mana nih? Ini turnamennya kalian lihat dari mana? Dari logo atas, habis itu kita King Fighter Britania ya. Jadi kita kalau kita start, kita lanjut lagi ke pertandingan yang tadi ya. Langsung kita bantai aja ini tim Arthur ya. Tim Arthur. Jadi kita coba lawan. Nah, ada Slater, Arthur, sama si Merlin. Wah, langsung pas mulai-mulai dia udah langsung kena ignite ya. Jadi kita bantai mana dulu? Wih, Arthurnya hijau. Nah, Merlin aja ya, biar kita bisa ulti ya, nggak diturun-turunin. Oke. Kalau ada skillnya si Mia, kalian jangan pakai dulu. Di rank up dulu ya, biar dia dapat buffnya. Nah, next turn lagi, tambah ignite lagi. Wah, Kyo ini OP banget nih, OP banget. Cepret. Ya, sakit juga ya. Kenapa nggak bakar si Kyo aja nih semua? Ada dua hijau, pasti si Mai yang kena bakar ya paling sering ya. Ini langsung aja kita tewaskan si Merlinnya ya. Cepret, aduh sakit banget, apinya udah mulai panas ya. Langsung Kyo, cepet, wah 33.000. Nah ini kita pasti menang ya, karena tadi saya pilih yang normal atau hard ya. Saya cuma tes dulu ini. Ya tinggal Slater, udah langsung kita selesaikan pakai ulti aja ya, biar ignite ya tambah banyak ini. Oke. Kayaknya nggak bisa selamat dari ulti ya. Wah, meledak langsung, meledak. Oke. Si ganteng menang. Saya suka gayanya ini ya. Wah, kita dapet cap lagi. Dan finalnya itu lawan tim Boarhat ya, Boarhat. CC-nya berapa? CC-nya 40.000 guys. Jadi kalau kalian yang pilih yang normal aja itu udah susah banget. Kalau kalian nggak ada hero yang kalian dapat dari gacha ya. Ini kan saya dapat dari gacha si Kyo-nya tuh ya. Kalau saya pakai Kyo gratisan, CC saya kalah ini ya. Kalau saya pakai Kyo yang dari saya punya levelnya 80 dan bintangnya udah max. Kalau kita pakai yang dari gratisan tuh kayaknya bintangnya masih 0 ya. Jadi ini kebantu banget dapat dari gacha ya, dan juga hemat koin. Jadi pastikan kalian gacha minimal dapat 1 lah ya. Kalau mau main yang King of Britannia ini ya. Ya, kita lawan tim Boarhat ini. Siapa dulu? Wah, ban ya. Karena ban itu ijo dan pasifnya itu nyebelin. Kita langsung bantai aja si bannya. Cepret. Langsung ya, separo darah ya guys. Next turn, aduh nggak ada kartu Kyo lagi. Wah, udah mulai ngeselin tuh ya si ban exot. Wah gila, setengah darah guys, kacau ini ya, sakit banget. Ini si Mai, saya upgrade kartunya dulu ya. Depleted ultimate, langsung aja kita pakai Mai-nya dulu ya. Itu nanti kita pakai buat yang ultinya penuh ya. Bisa turunin ulti. Wah, nggak dapat kartu si Kyo. Aduh, saya punya Athena. Mati dah. Udah, Kyo itu kuat buat nahan kok.
Aduh sakit, nah untung pukulnya ke Maya. Ya Maya saya, aduh ini kartunya ampas bener dah. Apinya udah mulai panas ya, berarti skill Athena ini sakit ini kalau kena nih. Ada denoted ya, jadi kita pakai skillnya ini dulu lah ya. Oke, next turn saya punya Mai bisa ulti ya. Tapi kayaknya ini si Bat ini nggak mati nih, kena exot saya. Wah, next bisa ulti juga nih musuhnya ya. Udah mau penuh-penuh semua ultinya. Waduh, kio saya bonyok ini. Ini kalau kalah kita udah game over ini ya. Jadi nggak ada kesempatan kedua. Aduh, satu musuh lagi, kartu kio cuma satu loh. Tapi dia apinya udah banyak ya, udah gosong-gosong semua nih. Oke, rank up lagi kartunya. Pakai ulti katanya rank up ya. Aduh, nggak mati. Sayang banget ya ulti ya. Tapi nggak apa-apa lah ya. Wih, langsung rank up guys. Setiap kali kita pakai ultinya Maya. Wah, si Meliodasnya udah mau counter ya. Gak boleh nih, gak boleh di counter. Ih, ampas loh kartu saya loh. Nggak dapet kartu ini. Nggak dapat kartu Kyo. Oke lah, langsung aja kita begini kan, langsung ulti Athena. Jempret tiga mati loh. Kipas mati sudah Meliodas, tinggal Elizabeth yang support ini ya. Wah, dapat dua kartu Kyo, lumayan apinya udah mulai panas ya. Ya udahlah, asal-asalan menang lah inilah. Kionya udah banyak ignite-nya ya. Yes, kita menang final, dapat apa hadiahnya ya? Dapat cap ini kalau menang. Dapat cap segel ya. Nah, dapat 4 nih. Wah, King of Britannia. Saya juara 1 main gamebot ya, tapi ini kayaknya yang levelnya gampang dulu ini ya. Dapat gem ya, buat lumayan ladang gem lah ya. Masa cuma dapat gem nih? Nah, ini kalau kita mau main kita tekan pakai 1 koin ya. Nih di sini kalau main di sini ini equipment tidak berlaku, tapi kalau yang ekstrim equipment berlaku ya. Jadi kalau kalian pilihlah yang gampang-gampang dulu ya. Kayak gini saya sudah berhasil 1. Dan ini lumayan ya, dapat pendannya dapat koleksi pendan, ini bisa dapat koleksi gem dan hadiah-hadiah buat ladang-ladangnya ya guys. Oke guys, sampai di sini dulu kita main Cock of Britannia-nya. Sampai ketemu lagi di my next video guys. See you guys. Dadah.